Halo guys, balik lagi bersama YouTube Kick Off HSR Wheel Ciputat, toko velg dan ban mobil terlengkap terupdate yang ada di daerah Ciputat nih guys. Kali ini kita lagi kedatangan mobil Yaris Bapau nih guys, ingin dimodifikasi velgnya guys. Menggunakan velg model seperti apa, langsung saja guys ikutin videonya sampai selesai. Velg yang digunakan ialah model Indy Boroko 05 HSR ring 15, lebarnya 6,5 inci dengan PCD mobil 4x100 dan juga 4x114, ET-nya 42, warnanya gunmetal guys. Dibalut dengan ban mobil Dunlop LM705 ukurannya 185/65 ring 15. Ini masih menggunakan ban lamanya ya guys. Langsung saja guys, kita lihat proses pemasangannya. Kita isi angin biasa dulu guys untuk mengeplakkan bannya, dan lanjut kita proses balancing guys agar velg dan bannya itu tidak getar. Lanjut kita isi angin nitrogen dulu guys. Jangan lupa guys, kita pakein centering dulu nih guys. Untuk Toyota Yaris ukuran centeringnya itu 54x73,1 guys. Nah, untuk penaruhannya di situ ya guys. Nah, untuk velg Indy Boroko 05 HSR ring 15, selain untuk mobil Toyota Yaris juga bisa digunakan di mobil seperti Brio, Agya, Ayla, Jazz, Sigra, Calya, Swift, Mobilio, March, Aveo, Lancer, Avanza, Xenia, Livina, Freed, dan mobil lainnya guys yang memiliki PCD mobil 4x100 dan juga 4x114. Setelah semua velg dan ban sudah terpasang dan sudah dikencangkan, lanjut kita proses spuring dulu nih guys agar setirnya itu lurus ke depan guys, tidak ngebuang ke kiri atau ke kanan yang bisa mengakibatkan bannya itu jadi makan sebelah guys. Nah, untuk perawatan spuring mobil itu biasanya dilakukan setiap setahun dua kali guys atau setiap 6 bulan sekali ya. You
you just never solve them, cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe, oh? I don't wanna let you in, but it's too late now. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support channel kami dengan cara subscribe, komen, like, and share agar channel kami terus berkembang, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You just never saw.